السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد هنا سأتساءل من أولو الألباب؟ من أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring. yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan junubihim wa fi dan memikirkan tentang kejadian atau ciptaan langit bumi. Setelah mereka memikirkan hal tersebut,

Masya Allah. Betapa untungnya kalau kita semua termasuk ulul albab. Di saat kita apapun yang kita lakukan semua tidak terlepas dari zikir kita kepada Allah. Apakah kita seorang pegawai, pedagang, kantoran, guru dan lain sebagainya tidak terlepas dari zikir kepada Allah saat kita duduk yang kita ingat hanya Allah saat kita berdiri yang kita ingat hanya Allah saat kita berbaring yang kita ingat Allah bukan hal yang lain kalau umpamanya kita mengingat sesuatu yang sifatnya dunia tetapi ketika kita akan mengerjakan hal yang duniawi itu dahulukan ingat pada Allah ketika kita akan akan kendaraan yang terlebih dahulu dan yang kita ingat itu adalah Allah apa yang kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. tawakkaltu 'ala Allah la haula quwwata billah itu zikir kepada Allah ketika kita akan mengerjakan sesuatu yang lain pun kita mengucapkannya bismillahirrahmanirrahim itu zikir kepada Allah ketika kita mau tidur kita pun membaca doa itu zikir kepada Allah maka tanda-tanda ulul albab itu yang selalu mengedepankan zikir dan mendahulukan zikir ketika akan mengerjakan apapun baik yang kita kerja yang kita kerjakan itu dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk dalam keadaan berbaring berarti kita itu berzikir itu sifatnya tidak situasional dan tidak kondisional. Jadi kapanpun waktunya kita selalu berzikir, menempatkan zikir kapanpun waktunya dan dimanapun. Itulah ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.